kita mau ke level 5 swimming pool. Udah masuk lantai 5. Nah, ini swimming poolnya. Oke, di sini fitness, sana fitness. Di sini swimmingnya. Kita coba lihat dulu. Ini kolam renang ya guys. Jadi kalau kemari kita harus daftar, harus daftar dulu. Jadi berapa orangnya itu kawan. Ya, kolam renangnya ada di sini. Kalau berenangnya lumayan besar juga guys. Ini yang kayaknya yang dalamnya nih. Oh, ini cuma 1,3. Ini 1,3 no diving. Itu cuma 1,3. Ya, kolamnya juga. Lihat treadmill dan fitness center. Fitness centernya naik, guys. Kayaknya naik ke atas, guys. Ini opening hour-nya jam 6 pagi sampai jam 6 PM. Tapi kalau fitness harusnya, harusnya sih sepi, nggak terlalu ramai. Alatnya lengkap guys. Ini untuk yang sepeda. Besar guys. Lumayan juga. Di sini juga ada tenis. Nah, ini juga ada tenis. Jangan lupa guys, kalau kemari fitness diwajibkan harus pakai sepatu. Ini juga ada, ininya juga. Ini buat apa nih ya? Lompat-lompatnya tuh. Ini fitnessnya guys. Guys, gue balik lagi ke lobby karena mau explore. Kira-kira ada apa aja di sini? Ya. Ini tadi objek-objek foto di sini guys. Tuh, ini batunya gede juga kan, keren batunya. Sekarang gue penasaran sama tadi yang di bawah. Nggak tahu nih apa di bawah. Penasaran juga guys, ini tangganya juga lumayan gede-gede. Oh, ternyata ini coklat, keren. Ini coklat ya Bu? Oh, ternyata ini dijual juga ya Bu? Oh, ini dijual nih guys. Itu ada harga-harganya. Jadi di bawah ini dia ada coklat-coklat yang bisa dibeli ya, banyak macam ya.
keren ya guys. Ini bawah, di bawah lobi nih. Ini lokasi yang di bawah lobi. Ada 8 table. Keren ya. Ini restoran kali ya, cuman tutup ya. 4-4 Ilmar ya. Kayaknya mungkin di bawah ini restoran-restoran. Cuman kalau ini restoran semua ya Pak di bawah sini. Oh, ini buka ini. Oh apa? Kaisaku Cafe itu yang di atas ini. Oke guys, jadi yang di bawah ini adalah restoran ya. Ya, thank you ya, Pak. Ya, tadi gua tanya di sini ada restoran, jadi yang buka itu cuman yang ini. Edogin. Yang buka ini doang Edogin. Atau sampo wangi makanan ya. Ini dia. Ini doang yang buka, guys. Kafe katanya yang di atas itu kafenya. Kita udah balik lagi ke lobby guys. Nah, ini dia keseruan kita nginep di Hotel Mulia. Tani guys, sama yang di bawah tuh ke kafe. Keren loh tempatnya. Wis. Wah, keren. Mantap, tempat duduknya juga ada. Ini ya snack-snack kuenya. Keren ya.